Suzuki mengeluarkan beberapa mobil andalannya, yaitu Chery. Nah, dahulu kala mobil Chery adalah mobil yang kecil, tapi sekarang Chery yang terbaru dibuat lebih besar untuk bersaing dengan El Sape. Nah, untuk kali ini saya tidak menyuguhkan modifikasi mobil Mega Chery, tapi saya menginformasikan di mana letak nomor chassis dan nomor mesin Suzuki Mega Chery yang terbaru. Jadi jangan bingung. Untuk pemilik Mega Chery yang pertama, letaknya berada di samping kiri bangku penumpang, tapi yang terbaru ini tahun-tahun 2020 ini tepatnya berada di tengah-tengah bangku juga sih. Tanpa banyak kata, yuk kita simak. Untuk nomor chassis, Anda bisa melewati bangku kiri atau bangku kanan. Tapi biar lebih leluasa, kita bisa membuka lewat bangku kiri. Oke. Untuk nomor chassis berada di bangku tengah, tapi yang paling bawah di tempat kaki. Nah, dan inilah posisinya ya. Tepat di bawah resneleng. Nih, tepat di bawahnya. Posisi nomor mesin tetap berada di kiri, tapi tepatnya berada di bawah. Anda bisa mengikuti. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pastikan Anda memberikan kritik dan saran yang membangun buat saya, agar channel ini dan informasi saya lebih akurat dan lebih bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.